Halo, halo, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan di pagi hari ini saya akan mereview sinopsis dari game Lego Batman 3DS. Ya, Lego Batman 3 Beyond Gotham adalah angsuran ketiga dalam seri Lego Batman video game yang dirilis pada 8 November 2014 di Belanda dan 11 November 2014 di Amerika Utara dan 14 November di tempat lainnya. Deskripsi resmi dari game ini dalam game Lego Batman 3 Beyond of Gotham, Captain Chris bergabung dengan pahlawan super dari DC Comic Universe dan meluncur ke luar angkasa untuk menghentikan Brainiac yang jahat dari menghancurkan bumi. Menggunakan kekuatan cincin Lentera, Brainiac mengecilkan dunia untuk menambah koleksi kota miniaturnya yang membengkok dari seluruh alam semesta. Sekarang pahlawan super terhebat dan penjahat paling licik harus bersatu dan melakukan perjalanan ke dunia Lentera yang berbeda untuk membulkan cincin Lentera dan menghentikan Brainiac sebelum terlambat. Main di seluruh dunia akan membuka lebih dari 150 karakter unik dari alam semesta DC Comic ya, termasuk anggota Justice League dan tokoh besar Lego seperti Killer Croc dan Solomon Grundy dan banyak lagi lainnya. Penggemar dari segala usia akan dapat mengontrol pahlawan dan penjelajah favorit mereka dengan gadget dan kemampuan yang baru. Kemampuan mengendalikan pikiran Brainiac dan kekuatan cincin Lantern membawa perubahan tak terduga pada kepribadian karakter klasik. Lego Batman 3 Beyond Gotham juga akan memungkinkan pemain untuk menjelajah lokasi ya ikonik seperti Hall of Justice. Mereka akan dapat mengakses modul pelatihan Batman di komputer kelawar dan mengambil bagian dalam berbagai tantangan, pertempuran, balapan, dan lain-lain sambil membuka kunci karakter baru dan koleksi lainnya. Oke, segitu saja ya alur dan cerita sinopsis dari game Batman Beyond of Gotham ini di 3DS. Oke, see you on the next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Bye-bye.